Yo, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng. Yes, kalau suka videonya langsung saja bro, like. Lanjut videonya. Mencuci pakaian di sore hari atau malam hari, atau pakaian masih lembab karena cuaca yang tidak bagus, terkadang membuat sebagian ibu membiarkan pakaiannya terjemur begitu saja di luar rumah selama semalaman. Hal ini sebenarnya memang tidak salah dan sah-sah saja. Tapi satu hal yang harus kamu ketahui, bahwa hal ini bisa berakibat buruk, terutama bagi anak-anak kamu serta wanita yang sedang mengandung. Itu karena pakaian yang dijemur di luar semalaman ditempeli oleh Ummu Sibyan, yaitu kaum jin berjenis kelamin perempuan yang suka mengganggu bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun serta wanita hamil. Itulah sebabnya anak-anak yang baru lahir harus diazankan ketika terlahir ke dunia. Jin Ummu Sibyan sendiri digambarkan dengan perawakan yang amat mengerikan, dengan mata yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak. Tampak buruk bagi anak yang diganggu oleh jin atau Ummu Sibyan adalah bisa mengakibatkan sawan, autisme, nakal, rasa sesak dada, kusut, pikiran dan sakit di bagian tulang belakang. Sedangkan pada wanita hamil tampaknya jauh lebih mengerikan, seperti yang diceritakan dalam kisah jin Ummu Sibyan dengan Nabi Sulaiman. Ini mengatakan bahwa ia bisa masuk ke dalam rahim wanita yang hamil. Di sini dia bisa mengikat rahim serta menyumbat dengan tujuan agar si wanita tidak mengandung. Tapi mengaitkannya lagi, jin ini akan menendang janin dalam kandungan hingga berkurang.